Pasca banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Raja Basa, khususnya Kelurahan Raja Basa Nunyai, Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung, yang terjadi pada Jumat malam, Sabtu 11 Desember 2021, Camat Raja Basa Hendri Jaya, Lurah Raja Basa Nunyai Darwono, Babin Kaptimnas, RT dan Limas, meninjau dan berkeliling mengontrol kondisi warganya yang terdampak banjir. Selain itu, Kepala Puskesmas Raja Basa beserta tim ikut meninjau agar bisa memeriksa langsung kesehatan warga yang terdampak banjir. Sesuai arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana untuk camat, lurah beserta jajarannya turun ke lokasi warga untuk memastikan kondisi dan situasi warga yang terkena dampak banjir yang terjadi, baik kondisi rumah maupun kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir. Lurah Raja Basa Nunyai yang saat ada di lokasi mengatakan untuk wilayah Kelurahan Raja Basa Nunyai sendiri yang terdampak banjir ada di 7 RT, yaitu RT 02, 04, 05, 06, lingkungan 2, 05, 06, dan 08 lingkungan 1. Dalam hal Darwono mengatakan banjir besar di wilayahnya sudah terjadi 2 kali ini, tergantung curah hujan yang turun. Selain itu, Darwono menghimbau dan berpesan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan antisipasi banjir lagi dalam musim penghujan dan agar warga selalu saling menjaga kebersihan agar tidak mengakibatkan banjir yang lebih besar lagi. Terima kasih. Kami dari Kelurahan Raja Basa Nunyai, saya Pak Lurahnya, ditemani oleh Ibu Kapus RBI dan Babinsa serta aparat RT dan Limas. Menanggapi banjir ini, kami selalu memonitor, ya, apapun yang kami perbuat, contohnya dari kesehatan, kami memantau warga-warga yang mungkin ada berdampak terkena gatal-gatal atau penyakit lainnya. Gitu. Kami mohon juga pada seluruh warga agar tidak membuang sampah sembarangan yang hingga dapat membuatkan banjir. Yang terdampak kalau dihitung cuma di Raja Basa Nunyai ini terdampak 4 gang, ya, Gang Raya, Gang Nihan, Jalan Ismail, dan di Blok C. Gang Bungsu. Serta Gang Bungsu. Apa ini di wilayah ini emang udah sering banjir atau baru ini? Banjir terbesar memang setahun itu bisa sekali atau dua kali, tergantung curah hujannya, Pak. Pasca banjir yang terjadi pada Jumat malam itu, hingga pagi hari terlihat warga membersihkan rumah dari genangan lumpur yang tersisa di dalam rumah, hingga membersihkan barang yang terendam banjir. Bu, banjir ini sudah berapa kali, Bu, akhir tahun ini? 4 kali. 4 kali ya, ya. Tahun sebelumnya banjir nggak, Bu? Oh, itu mah setahun sekali. Kalau ini udah 4 kali banjir. Kalau yang tadi malam apa yang lebih tinggi? Oh, lebih tinggi semalam mah segini. Seginilah. Itu pas tuh. Jadi pas barang di dalam? Oh, basah semua, Dek. Hancur tuh, spring bed tuh. Wah, kerendam dah. Ibu tahu nggak banjir seperti ini diakibatkan karena apa sih? Gorong-gorongnya kecil. Nah, harusnya gorongnya gede itu. Nah, dengan harapannya, Bu, dengan pemerintah seperti apa ini? Dibesarin aja lah gorong-gorong. Gitu, biar lancar. Dika Mistia, Saburai TV, Lampung.